Burung unta adalah burung terbesar di dunia dan tidak bisa terbang. Mereka dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar, kaki panjang, dan kecepatan lari yang tinggi. Burung unta dapat mencapai kecepatan hingga 70 km per jam dan memiliki telur yang sangat besar. Mereka umumnya ditemukan di Afrika, terutama di savana dan padang pasir. Burung unta juga dikenal karena leher dan kaki mereka yang panjang, serta bulu yang bervariasi dalam warna, tergantung spesiesnya. Burung unta dan anak-anaknya memang rentan terhadap predator, terutama pada usia yang sangat muda. Anak burung unta, atau telur, dapat menjadi target bagi berbagai predator seperti singa, hyena, dan burung pemangsa. Setelah menetas, anak burung unta juga bisa menjadi sasaran predator lain, termasuk reptil dan mamalia kecil. Burung unta yang menjaga anak-anaknya berusaha melindungi mereka dari bahaya. Tetapi, meskipun upaya perlindungannya, kawanan singa yang merupakan predator kuat dan terampil dapat mengalahkan burung unta dan anak-anaknya. Ini menggambarkan tantangan dan konflik yang terjadi di alam liar antara pelindung dan predator, serta betapa kerasnya perjuangan untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa menambah wawasan Anda.